Wes wae nak gampang, sopo wae nak, sopo nyaman. Mati ge ngoten ge nak, kula mbok masuk ki enom sira wedi mati. Mati itu menurut nabi itu enak. Allah majalil hayat aziyatatan li fi kulli khairin. Nak urip sanggep wae potensi nambah kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik. Kalau sampean ingin mesti enggak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? Mati. Jadi mati itu akhir dari segala keburukan turutan. Jadi kenapa mati? Alhamdulillah gusti muni pun benar sakit pola gusti pun mati. Jadi nanti kematian anda adalah roh hatuka mingkul disarin wa minkul lima sihati. Tapi hayatuka adalah ziyadatun fikuli khay. Jadi Islam tuh melihat melihat sesuatu itu gampang. Jadi sudah kalau watawafani watawafani maka nanti wafat khairan di. Ya sudah kalau ya sudah pokoknya ini ah ini maka nanti khairan di watawafani maka nanti wafat khairan. Ini ngaji sing gampang-gampang mau Pokoknya adalah Habib Ahmad suarga. Pokoknya tekan yang maulid, lihat nih. tauhid Mau jauh Biar gak kalah sama kampanye yang lain. Setiap mati masuk surga. Sekian aku sekian mati nih cek ingkana muhsinan. Jadi kadang-kadang murid itu yorotok, yorotok kacau guru ini kok ingkana musinan. Kalau guru saya ini baik. Jadi kalau menyakini guru ini baik, ku keberatan saja. Ingkana musinan. <laughs> masih ada kata ingkana apa? Musian. Mungkin-mungkin ini aku murid yang buatan sopan, tapi yang tawaduh. Kalau masih ingat betul ketika bahamun mucal diantara yang diterangkan, karena apa sabar darah ruwah. Ruwah itu dari bahasa Arab arwah. Terus dijawakan jadi apa? Berwa Karena di antara tradisi Indonesia itu mengikuti Yaman Di Yaman itu ada halnya Nabi Washington Hud Dan itu pada waktu Nabi Saban Sehingga GIG Jawa kalau kirim doa itu Dibarengkan pas Nabi Saban atau Nabi Berwa kalau masih inget tentang kampung kulon urian Kiaiku kesel ngeruah, ku kadang setino undangan ping telu Ya nak rompulah aku lumayan asli tak ewu. Esenak kia RT orang bola ewu. Ya kadang sepuluh ewu nak wangi lomo ya saya kata ewu. Sampai kia ewu nita ini kia lomo kia bedit. <laughs> jadi seni ni, jadi kia ini kadang-kadang biji wong. Nak kulau ni pun ku kia tenan. Jadi cara berpikir positif. Kulau tu senang ketemu wong bedit di bawang lomo. Wang lomo ni kau rati tu, mau nyalami templat satu sewu jaluk suar setelah itu dolim. Nah, tak ampun buat nanti hak nopo ada. Terus di ya, ini style ilmu Nak ketemu om wedet tuh ngeringak nopo no, hisap. nak nah, ketemu uang lomo nyalami temblek 100 juta sampean bingung. Bok gua jauh uang era kelas. <laughs> Bok gua bangun pondok kadang rada santri. Ditabung neng bangkok digugat neng akhir akhiran bingung, soalnya ketemu uang lomo itu bingung nanya alhamdulillah kata umat yang nama no, Dit. Nggo syukuri mawon, syukuri. Terus memang jadi kiai itu dah latihan mengelola hati. Kalau niku pengagum kitab hikam. Kitab hikam itu kitab yang melihat sesuatu itu ya baik-baik saja. Masyur ini dikana hikam. Mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka nabuh kohroh. Ketika Allah memberi yang kamu minta, berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang baik. Al-Baruh, yang sangat apa? Ketika Allah kamu berdoa tidak mustajab, kamu harus bangga dengan Allah. Berarti zat yang kohar, yang keren, yang nggak mudah dirayu-rayu, diintervensi. Lo kalau misalnya itu pangeran tiap dungut di sebadan ini, kalau yaisen, oh ya, kena diatur. Lo ini musibah, lo misalnya saya ngelak-elak, yuk gue jual yuk keturutan. Wow, nah, kok bagi keluarganya kan musibah. Wong lanang ngelak melarat. Dungo jo ayu anak ung keturutan. Musibah gak bagi kelompok yang lain ini. Musibah. Tapi baru kayak gak mandi. Niki hak hak orang cantik niku terlaksana. Maksudnya orang tuh wong ngelek sing larat, di kubu baru kayak buat apa? buat mandi. Itu sikam itu. Kalau Rian nak nongarasa-rasa ni, yo mangkal. Tapi tak angan-angan, gisai. Andai kan semua pakar nuklir itu semangat gaya rumus itu dunia sudah rusak karena akan terumuskan halal yang super dah. Baru kayak ngantor mau koran, jagungan, merumpi, akhirnya gak banyak penemuan. Akhirnya dunia ini gak banyak keruh, kerusuhan dan kerusakan nih. faktor genetik pakar gen itu nak ngotak ngadek, sama nih soal Baru kayak males akhirnya gak banyak rumus tentang nopo. Cloning, Ketika Allah menghendaki sesuatu, yakinlah subhanaka ma khulak nawa ma rabbana ma khulak tahada nawa batilan Subhanallah. Itu sesuatu yang jika hendaki Allah itu pasti baik-baik saja. Ini kalau mendesak menjelaskan ini karena sekarang orang itu mulai dikti Allah. Ribet, jadi pengirahan mulai diwarai. Mulai diulang. Kulatu alimun alimu nawa nawa bidini. Jadi kegagalan itu buatan dianggap hikmah tapi dianggap masalah. Rian itu buatan para nabi ini udungo, nabi Musa ini udungo, ini kalimu wah, ini di ngentai ini patang puluh tahun. Jadi nak Joko udungo untuk bojo selawe ya nggak pakai nih biro. Kita bayi patang puluh mau enam lima ke. Ini nabi Musa udungo, udungo ini songko udungo disebadani ini ngenteni ini bintan empat puluh tahun. Nanti ngalah Nofir ngenteni empat puluh tahun. Tarung kalah, tarung kalah, nu biasa Rian nabi. Ya kunul harfu benana wa benahu sijal Kita kalau perang itu ya kadang menang kadang kalah Wa tilkal ayam ludawi luhan apa Dan itu dulu gak masalah Ya sekarang ketika kita NO kuat Harus menang Lo jeeling di peseni bahmun Tilkat darul akhiratu naz'aluha Lilladina la yuridu na'uluan fil ardi wala naboh wa Terus agama ini gak untuk menang-menangan Sekolah berada cerita yang paling pokok Niki Jaga hati. jaga hati itu jaga hati itu gawe Rasulullah in, kalau kamu ingin ikut sunnah saya kata Nabi itu gampang kamu antus bihawatum siya fi safiqal bihawisun ala ahadin faqal alwadali kamin sunnah jadi anut Nabi itu gampang buatan kita serius-serius banget terus sholat tahajud terlulas rokaat itu malah bingung malaikat ya, tahajud kok terlulas itu jenisnya witir Mulane malaikat yo ya debat, nek nah, ana wong tangi turu salat 13 rakaat, dicara sampean dadi malaikat mbarani tahajud ta witir. Niku Imam Syafi'i yang ngendikan yo huwa tahajud, iki salat ba'da naumi jenenge tahajud. Ana lama darane ya iku witir piwe jumlahe 13. Lah niku nek dibawa teng LBMN oh yo ribet. Gitu. Sampean tangi turu terus salat 3 rakaat itu jenenge tahajud napa witir? Cara partai mriki niku. Witir apa tahajud? Berarti sampean yo nakalan kepentok gajaran, Maksudnya dua-duanya itu kepentok ganjaran tahajud mek witir apa milih salah satu? Melihat itu sholat bak dan naum disebut. Nah, melihat jumlahnya ganjil disebut. mana mau balik ke Indonesia atau mau adil gilal ini bu pangeran itu diterang no. Indonesia uripet ribet, ya. pangeran itu diterang. Padahal pangeran itu ya alam apa? Wah, itu kalau kita teraweh itu mesti gilalnya, Kalau sini namanya apa? Yang mau yang ngomong terus di sini. gilal ya itu kalau setelah terawih kan witir tiga rakaat jadi dimulai dua karena dua ini ganap, itu kan nggak bisa dikatakan apa witir makanya pengumumannya tuh solu sunatan minal witir rok ini ya aneh secara terkait ya Allah ini sholat bagian dari witir tapi pemanasannya dua rakaat jadi orang Indonesia itu padahal misalnya kelirulah ya Allah sholat nah, pakai itu pakai apa witir tapi ini kan kasihan, Mbak Malaikat sing nulis sih, darah di witir kok rom, rokaat, darah di rawitir, orangnya punya niat nambahin satu. Segi setengah-tengah redaksinya solu, sunatan, minal witri. kamu gak boleh mengatakan solu, sunatan witri, tidak boleh, boleh prakteknya hanya dua. Rokaat ini sebelum Ramadan sama tak warai, ben. Terus kancane Habib Ahmad ora pinter di sini-sini wong. <laughs> Jadi redaksinya solu, sunatan, ya sholatlah kalian paket minal witri jadi ini sunatan sing minal witri paket sebagian dari witir yang sebagian itu sekarang bentuknya rok aten. jadi kemana malaikat itu kan nulis ini witir tapi pemanasannya dua rokaten ini wanya diorang makanya terus perdebatan-perdebatan perdebatan tentang fakih itu nak sholat witir itu caranya opo langsung sangang rokaat, apa sebelas rokaat, apa terulas rokaat. nih gue lama, nak mau kado yang muni pokoknya sebelas paling api. Tapi yang sohe muslim terulas, itu sing loro itu gak dia isa Oh no, semua kalah kadung ngomong gue kalah. Saya nak sama ini usah usah mikir, gak mikir debat. Oh iya wider gue gajaran ini suwargo, paling enak nih semuanya. uang mau naik serabakat ulama, ini rapenting debat. Gue wider tahajud. Pokoknya wala witir itu melebu

bergawang wong iku yo kaya kuku. Dadi nak ngeki sak juta yo mosok. Habib Ahmad Gus Bata, tak salami templek sak juta aku mbun roko di Barno. Mesti niate ngono yakin. Mulane kula niku kaya kula nate salami templek jam nganti 50 juta. Aduh kakean iki. Nak gak jodoh gak tak tompo, tidak jodoh gak nomor aku lah. Enggak buku gak nengah kayak rata, udah Gak gus ikhlas, gus naik ikhlas kelembab. apa orang seperti ini sebelum bun rokok gugat gak kira kira gak jawab ya sama nggak kayak ide aku saya kejuta pun bun rokok tak baru sampai gugat gak kira apa gunanya tak salam itu saya kejuta ya kalau akhirnya membiarkan saya masuk rokok Maksudnya sing zaman beban kan sudah dikiai tak warai bin ikhlas. Nah orang, -orang yang salam templat ya alhamdulillah. Bukan dia alhamdulillah lillah karena itu ngeringak nono po hisap pun disyukuri orang ya dengan itu so, alhamdulillah ala kulli halmu alhamdulillah ala kulli kalau kita nanti di konco khusus ketemu ngayu rawan nak ketemu itu elek wan terus dia ngerasa wali <laughs> <laughs> nak ketemu elek, gue enak gue gak dosa berko gak sambak. aku ini nih lo cangkemu ketemu ngelek dosa nih nyenyak ngapur kan? Tak takoi, dia nak ketemu sani nah, wong ayu dosa sahabat, nak elek dosa nih. Akhirnya dia diterima. Mau sok kok sampai wong tuni metu sahabat tuh malah tuh dosa lebih gede wong yuk. Jadi ketemu wong itu ribet. Nak ayu dosa sahabat, nak elek dosa nih. Ini. Yus kita cari solusinya istighfar nih wong. Tapi intinya kita harus belajar fakir itu. Ya, nabah belajar fakir Detail nabah. Masuk. masuk malam niki kalau betul kitab ya anak tuh tolibin jis sengaja bawa untuk memastikan bahwa cara-cara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate mutasi kalau je kalau berkali-kali ingatkan kecil kalau nu sering tidak ziarah tentang mbah kalau Fatima mbah kalau Fatima nu kalau sering cerita Habib Ahmad mbah kalau Fatima binti Idrus bin Umar bin Arabi terus misalnya niki Hamid Pasuruan Bapak lo ni ku genur salim, benur samri, ni ku mbahku lo sangking bapak ni tenang poso. Wal tirakat. Nuri ini alhamdulillah ni ku nantikan ini ku anak putuhku israusah tirakat, tak tirakat. Jadi kalau lo ngasih ya kepingin tirakat, dilarang ya alhamdulillah. Jadi kalau Habib Ahmad ini tirakat teman-teman, terus lo dirugi.

Jadi, kayak rugi yang sendiri tirakat, di tirakat-tirakat ar pakai temelo. Baik. Jadi, mulai mulanya terus haknya putu nih wong alim, jura alim, Nih Ini gue jadi dianggap barokah kayak baik. Cuma baik, baik, iya, piro. iya, baik, nabi karuan iya, baik. Cuma baik, baik, iya, baik, iya, baik. Cuma jika aku lahirnya ketika pun dewasa, aku nanti khatam Quran pas badu ngapalakan ini. Nah, ya tahu poso, kalau bukan poso ya poso. Aku tahu poso batang puluh dina, jadi aku ya tahu tirakat. Gara-gara tua-tua tidak nih bapak. Guys di mbahmu, tapi putumu aku di tirakat. Waduh ribet. Tapi pun pun aku itu. Terus aku nanti pas khatam, nanti puasa puluh hari nyukuri khatam Quran. Ini aku cerita. Terus kalau masih imut ketika sering ziarah tembah, terus di bapak ngedikan, wong sing ora apik wong tuane zaman urib. Ketika wong tuane sak pundi kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron diwali walidah dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik. Apalagi kalau yang su dulu sudah baik sekarang tambah apa? Baik. Dulu itu saya ada yang membaca teks itu, nanti kalau bacakan di, di ini yang fotokopi yang saya bawa, di kitab Yanah ini. Tapi saat usai kulo ngaji, ngaji tentang Mbah Maimun, terus sering ketemu para habaib, para ulama, kulo istifadah. Teori itu pasti benar. Kita ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW alaihi suken dan tidak iman. Itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la kok dia iman? Imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang ses sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman setelah Nabi wafat orang ini iman imannya akan diterima artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal ya. misalnya dulu zaman Beung orang kurang baik setelah meninggal baik ini masih bisa merubah status anda yang dulu akun liwali deika menyakiti orang tua bisa anda berubah jadi barun liwali dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi buat iman gak ada. Mereka datanya orang lengkap. Toro dikne. ini. Bahmun tuh sering cerita ke kita. Kabul Akbar itu menangi kanjeng Nabi. Ini dari yang buron iman. Beda dengan Salman apa? Al Faris. Karena Taurat yang dia baca. Al Hadi Susani Al Nyasar bin Ato An Akbar Kola lamani Abi Toro ta Ta'ila Ilasifrau Wahid dan kana ya timuhu wa idkhiluhus sunduk Balam ma ma tabi fa tahtuhu fi nabiyun ya khruju akhir zaman Data yang dia terima mauliduhu di makkah wa ijratuhu bin madinah wa sultanuhu bisyak Ketika melihat Rasulullah SAW, ketika melihat Muhayyahu, tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, terus jauh perawaannya Nabi itu, ini jelas Nabi. Maulidu di Makkah sudah benar, Baik cerutu bin Madinah sudah benar, tapi zaman Nabi Sam Sam itu ya Syria, Libanon, itu belum dikuasai Islam. Sehingga menurut dia ini kurang satu, karena kurang wasultanuhu dulu, bisa. Jika dia akhara Islam Dia menunda Islam, tapi sa'usi Rasulullah, intakola ilarogi gila Allah atau wafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, fatah asyama, Umar ini fatah asyama, terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu di -disa. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi Sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin. Dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik, ini insya Allah merubah status anda yang dari akon diwali menjadi baron diwali nah, kalau sudah baron ya mungkin abarro wa ahsan. Atau kalau sudah baik ya tambah. Ini kalau waos kesanin angsal baron kayak kitab ya anak tuh tolipin. Ini karena ini saya tapi bakar satu sohibul iana. Jadi kalau sanat saya Habib Ahmad semuanya sama. Misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zuber. Kifake Mas Kumambang, Kifake Mahfud Termas, beliau menangis Said Abi Bakar apa? Satu. Kalau di Said Muhammad biasanya lewat abahnya Said Alawi, Said Abbas, itu sudah sama-sama ngaji sama Said Zaini Tahlan. Jadi seperguruan dengan Said Abi Bakar apa? Satu. Setelah itu Said Zaini Tahlan terus ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mengke dipadosi teng I'anatut Thalibin juz 2 tenggene kita filjana ini kalau awas sama Sama rasa takut hati sedo iftar. Murah pinter kok takut. Aneh-aneh. Wah agar takut takut mau malah bingung. Sesuai percaya saya tabibakar bakar satu. Beliau itu orang alim Allah mah. milah itu yang ter. Karena orang-orang seperti saya tabibakar satu orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mengkaji jaga aliyah muta'amidan wa makadahu orang yang mendustakan nabi jatah yang rokok kan nggak mungkin orang milih masuk rokok artinya kalau beliau bilang ke Rasulullah pasti tidak itu ala Rasulillah karena mereka mesti takut itu pada apa Rasul paham ya artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Pulau jadi sing gampang gampang jadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Iku jadi kesempatan nopo merubah status nopo. Bukan status wa status nih <laughs> Status menyakiti menjadi baik. Kayak orang dari Baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapat Baron. Potongan-potongan. <laughs> Gimana nangel ngapi uang tuangel. Kadang gitu model. Uang tuan ini di versi kita punya apa? dari sini. Suang tua, kalau wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna rojula layamu tuwa lidahu wa huwa akun lahuma fayat uwa ha lahuma min ba'dihima fayat tubahu wa minal barin. Fa'afadat hadhil akhbaru anna manzara qabro abawaihi kana baron lahuma ghera akin wala mudayiin haqqahuma. Jadi awal hasil, ini hadis favoritnya bapak kulo. Bapak kulo itu sering ngandani tongkol-tongkol. Tapi kulo riyen zaman bapak Sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak popo ditebus saiki. Terus niki kesempatan, anak kuburane bapak mau hilang lha iku sing ribet. <laughs> Saking suwene ra dizaroi patoke juga bakar jagung ribet. Wes <laughs> ribet kadang-kadang teng desa desa niku patok-patok nu hilang. ilang. Lha yen iki digo kayu enten LPG mawon patok utuh nu riyen terus sing ilang Is baru kayak LPG dapat nabo, dapat ilang. hilang. Terus wonten kita cerita wali, pun sama rumah nama Pahami alhamdulillah, ora paham alhamdulillah. Lo kulon gih seneng, di murid gue juga seneng. Kulon sering motivasi. Kulon udah konco, santri sarang. Buat nanti mau cek kitab mu eno pak Alfia, macam Tak tak kok, kang gue tau mau cek kitab dur Mari nyanyi bahmun, gue sopan. Jadi dia ini goblok ku sengaja. Orang HP kayak pinter kok disaingin saingi. Nah pinter ya kayak goblok gue. jadi tawadu lah. Mulai sampai anak goblok, tak anggap sudah nopo. Tawadu. Orang kepengen saingan nabi apa? Kiai ini. Kok sampai anak elek ya tawadu. Mereka Habib dua beri ganteng ngobrol <laughs> saingi. Jadi soalnya walhasil gue musim gampang ya lah. Nak goblok, tawadu bagi Kiai ini. Gak kepengen saingan nabi nopo ya ini anak pintar pinter yo ya, ben di isin sini ya ini mulan mulan udah rani pinter dia seneng dan bahmun bangga di murid pinter darani goblok dia ya seneng ben ini bahmun jadi tak anggap gampang kafe <laughs> Islam gini ngotin, sampai juga tinggi uang yo ya barokah melebur do disenengi yo ya barokah di tuh kan maksudnya no, Islam tuh pena Pokoknya so, anggar Islam itu, walaupun Abu Surah Bisa'adin, Mustamirin, no, dan hai, tuh, Utina Tina'ato'an, sama al fakhrul muhabbat. Jadi kita ini diberi rasa Rasulullah yang luar biasa. Kue digedingi uang yo ganjaran, lebur dosa disenangi yo ganjaran di Kurang apanya? Harmonis bik bujo yo ya, seneng harmonis. Nah lagi tukaran yus kita nafakoh, <laughs> tukaran itu wajib nafakoh. Lain lagi nah, nak band bedit tukaran terus. Mereka nak nusus, ikut yuskitun, nafakoh. Enak betul. Jadi kena reso nafaka ibu jomu picu supaya nusus. Engkau nak es rewel pure gugur nafaka. Cuma aku yoran untuk jata. Wah, aku lawan kepingin yes pokok Islam aku enak mana. Sekolah aku kepingin pokok Islam yes yes pokok yes nyaman. Pokoknya wow kata sedawi saya Ali tadi. Asrokal kau nubi hajabu jutin Mustafa Nabi Ahmad wali ahli kau ini Nabi Unsun basururon kot aja tetep so, okay, Islam islamku seneng lara ya seneng lebur dosa sing so, kok sehat ya seneng manfaat wis yes, so, okay, asik salat kok ngarep ya sampek saf awal kok guri anggape tawa aku <laughs> lur yen wonten wali niku dadi wali kok salat kok guri sing wali saf awal gak terima lho kok salat kok guri kok dadi wali kaya aku sing saf awal gak terima dari saya si guri terus babeh dadi wali kok guri dari inila astahyim aku isin de tengiran wong aku kok wani madhep pangeran kok ngarep dadi gak pede semongso ora to kan krono males ora krono <laughs> Jadi, dadi dadi waline ku mergo salate kok gulo kok isin ketemu pangeran kok esok pare wani kok go... ngaru tapi aja dilu ini kok cerita mbok <laughs> sampean fatwa are wow. Gus Wak salat kok gureku sunat wah jadi fitnah tuk -tuk. <SILENCIA> tapi gak apa-apa misalnya sampai ngono tenan ya apa panjang ya kaslan tapi mau cerita jadi nyanyi wali to'at itu gampang kalau nanti mau cerita tentang kitab habaib pada wali yang tahajud terus ibadah ya saingannya <SILENCIA> wali sing turun ditakoknya Gusti saya ini tidak terima, kenapa saya nganya wali yang tidur? Jawabnya pengiran itu unik Gue sholat terus, ube aku boleh mpot di tenangan Sawangan aku itu piye Ini dawe Allah Nah berhubung anggap aku apikan terus ditinggal turu. <laughs> Aminah makri nama. Dia tuh nganggap saya ini tidak akan pernah apa-apa Maksudnya selalu baik-baik saja Berhubung pengirannya sapi anturuan Itu sih, bisa jadi wali namusoe, namusoe, ibadah, atas, jadi waliu, aku tulisin sore itu, minggu suruh sani wali-wali nopo serius, nama ndak usah ngunus. biasa wais. bengak-bengak sih nih nengis biasa, biasa, miso itu pertama dosa. so, naik sues dari bahasa itu ya biasa, pak wong belah, wong surabaya ketemu kanya jauh repot kon, iku nengin jogja so kriminal, tapi surabaya boten ngajak bojone lho orang gue jolo tapi Wah, nang solo wah kriminal besar takon Nak nang gue ini biasa. Pertama misohu uka nanti jadi hadat gue ribet, gue ribet. Malah nih kayak kayak nak mana nih waelak waelak aku bingung. Di mana nih kadang tidak mau nongso lah mana nih maturnuwun waelak kok mana nih maturnuwun. <laughs> banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngedikan bek murid tewa ya lakwa ya lagi ya gimana nih bingung gimana nih misoh itu sing ngedikan soleh di, di mana nih matur nuwun wong wae mana nih yesus ya, sudah itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah lama-lama itu jadi adat. Jadi sekarang harus ngaji mau ke duduren ini mau cerita mau nonton, mengingat ma 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 si santai-santai mau nih orang ngajira jelas, mungkin monggulau diudah gitu di telpon dibacak nonton mau, <laughs> tapi barang apa ini siapa ya Wah Yus, dibaca kan si di asli yang ger barang apa ya tetap apa ya tetap, loh ini kesaksinya nonton nih, adik kalau des. Ini jelas kalau senang ya, kalau senang ya Habib Ahmad Merkibi mbak ini kalau utang kata mbak, tapi bukan hutang duit buatnya. Setiap khol buyut saya yang mbahnya mbak Hamid kan, Hamid bin Abdul bin Umar. Mbak saya Fatimah binti Idris bin Umar, jadi setiap khol beliau, mbah buyut saya itu beliau mesti rabu. Ya akhirnya tak anggap diutang lah. Lah, nah, saya ikut itu sudah empat kali, jadi kalau mau nyaur lima kali, mau susuk mohon mohon jadi kadang saya setelah ini mon aman mon mohon 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 pahayu bi ahsana amin mon mohon mohon jadi mohon bikin mohon kalau ini kan rati rati perhitungan mohon kalau hitung tidak tidak rati terus kalau suwon kalau mini di ngawas tentang keluarga pacul guang tentang hajen kalau ini mulang usul fakih kalau ini pengagum usul fakih karena dulu Mbah Zuber, ada Ibu Mbah pengagum usul fakir. Usul fiqh itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku umat sing marhumah sing mubarak. Mergi mungkin nak semua kita pakai usul fiqh, termasuk para malaikat. Niku sampai nak turu, itu radara datarokat ada tarokat tahat juga, ada tarokat litro, ada tarokat atal Quran, ada lain. Itu memang fakta, setiap orang tidur pasti meninggalkan Qiyamul Lel, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Tapi yakinlah ketika anda tidur juga Hada taro maasi ma'asiyah, wahada taro dugem, wahada taro kal delok dangdut, wahada taro tarokal hibah, wahada taro kal kada, baga. maka kita harus membaca Quran secara sempurna. Wamin ayat manamukum mana mukum Manam itu spesial karena di situ ada tarkul maasi. Tapi kalau kita tidak ngaji usul fikih, bawaannya kasut be suudon turah turu ki kebo ta santri. <tuh> Lha iku nak sing turu alim, I ngawur iki tarkul maasi. Jadi <tuh> sampe harus punya pijet. Ngawur iki jenenge tarkul maasi. Dan aku kowe goblok yang ngono lho, ilmu kok ana Afatul ilmi dari kitab Isya. Berbunga karo ade ilmu, yo ade afatul ilmi. Meskipun duwe afatul jahli. <tuh> Tapi kan gak duwe afatul ilmi Mana ono iya mau coba ulama suki ini nangis santri ini tenang ya. ikut sing ulama ya. ibu ikut... aku ora ulama jadi dari <gulau> santai <gulau> ulama suh dikritik nih ya santri ini santai wong aku ora ulama akhirnya kiai ini sadar saya ikut tenang eh ya. sak su -e ulama itu ibu warga nak juara angel <gulau> jadi lo suwun ya jangan sing syukur ya nanti umat medit alhamdulillah karena ngeringak nono boh is kalau nu bangun pondok, gue rapati iso ngakhiri. Gue gara-gara kakan wong lomo. Artinya nak, gue sini Arto nggih bangun pondok. Tak gue pribadi ra mungkin. Oh, gue wayo ya masalah. Untung kalau di pekerjaan kata, kalau gak ada royalti teng kampus ya karena saya punya buku. Itu saja rezeki saya yang mingkas biadi. Ini gue fleksibel kalau nganggu. Nah rezeki-rezeki ngotot kan ribet, auditnya berat.

Tapi meneh para wong sing lomo mbok yo mikir lagi juga banyak kebutuhan. Diyan zaman Nabi bota ngerso apat ngatur Nabi isna ma badal. Paniki mboten pura nangger di atas